Halo Lur, jumpa lagi ya di channel Cah Kampungan. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara mengganti password dan nama WiFi ya. Halo Lur, apa kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya. Kembali lagi di channel Cah Kampungan. Ini kebetulan saya menggunakan PC ya. Kalau menggunakan HP atau Android, kalian bisa masuk ke Chrome ya. Lalu kalian ketik saja ini ya, angkanya 192.168 ya, 192.168.1.1 ya. Setelah itu kalian ketik user terus passwordnya. Kalau kalian belum pernah ganti password, kalian ketik aja user 1234 ya. Setelah itu klik login. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kalian pilih yang ini ya, tengah ini. Kan ada pilihan status, network, dan manajemen. Pilih yang network. Nah, tampilannya sudah berubah ya. Ini kan ada jaringan ya. Ada 4G juga ya. Ini 2 dan 4G ya. Kalian pilih yang ini. 2.4G advance ya. Ini ya. Kalian pilih SSID name ini ya. Ini untuk nama WiFi kalian ya. Bisa dirubah. Setelah itu untuk passwordnya ini ya, yang paling bawah ini. Kalian bisa tulis yang mudah diingat ya. Jangan yang susah ya. Setelah nama dan password kalian ganti, kalian pilih yang ini ya, pilih ya, klik saja. Nah, setelah tadi kita klik apply ya, itu otomatis kita akan keluar dari WiFi yang sebelumnya ya. Ini gambar WiFi-nya sudah hilang ya, karena otomatis sudah terputus dari WiFi-nya ya. Kalian bisa klik lagi yang ini, bundar ini ya. Lalu kalian masuk ke WiFi yang passwordnya sudah kalian ganti tadi ya. Maka otomatis bisa masuk kembali ke WiFi-nya. Oke. Semoga tutorial kali ini bermanfaat buat kita semua ya. Jangan lupa bantu subscribe dan like ya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.